Korang pernah tak pergi zoo? Perasan tak ada binatang kecil yang dia macam monyet tapi macam tikus pun ada. Macam tupai pun ada yang ada telinga, apa, bulu-bulu putih dekat telinga tu. Itu nama dia marmoset. So marmoset ni banyak spesies dia, tapi yang biasanya dekat exhibit-exhibit ataupun dekat zoo-zoo Malaysia ni adalah common marmoset. So marmoset ni sebenarnya asal daripada Southern America, bukannya origin dia dekat Malaysia. So dia dibawa dekat Malaysia ni sebagai salah satu attraction dekat zoo dan sebagainya, sebab orang suka tengok dia punya behavior dia yang aktif, yang macam monyet tapi dia kecil. So dia melompat-lompat. Pernah juga dulu ada viral, ada artis yang pernah jadikan dia sebagai pet. Sebenarnya marmoset ni kurang sesuai nak jadikan pet, walaupun kita nampak dia kecil comel. Sebab apa? Walaupun dia punya badan ataupun dia punya saiz tu kecil, tapi dia masih lagi wild animal ataupun masih lagi dalam kelompok monyet. So bila dalam kelompok monyet ni, behavior dia memang macam itulah. Maksudnya dia aktif, dia memang tak boleh duduk diam. Dia bukannya macam kucing yang boleh baring-baring macam tu. Tak, dia aktif dan dia boleh dikatakan destruktif. Dia merosakkan barang-barang. Kalau macam dekat exhibit tu, kau perasan kalau ada tiang kayu tu, biasanya berlubang-lubang. Sebab apa? Dia suka mengorek. Sebab dia punya behavior, dia makan cecair daripada pokok ataupun sap, ataupun sebab nak cari ulat dalam kayu tu. So tak sesuai lah nak dijadikan sebagai pet. Okay, marmoset ni adalah haiwan diurnal. Maksudnya dia tidur waktu malam macam kita manusia, aktif waktu siang. So kalau pergi zoo tu memang nampaklah siang dia melompat-lompat merata-rata kan. Tapi malam dia memang kena tutup lampu. Maksudnya kalau night zoo tu kan, memang dia punya exhibit biasa tutup sebab dia memang nak tidur waktu malam. So antara makanan yang dia makan selain daripada sap pokok tu dengan ulat, dia juga makan buah-buahan. Tapi kalau dekat zoo biasanya kita bagi pisang, betik, tembikai yang biasa dia makan. Nak beza antara jantan dengan betina ni, for sure lah tengok dia punya genital part dia. Tapi selain daripada itu, apa yang boleh membezakan adalah saiz badan. Saiz badan marmoset betina ni lebih besar daripada jantan. Tapi kalau tengok dalam mata kasar memang susahlah nak tengok sekali imbas, sebab dia punya bulu dia, dia punya corak, dia punya stripe dia tu lebih kurang sama je. Tak ada beza pun. Sebenarnya marmoset ni memang bukan asal daripada Malaysia. Dia memang import bawa daripada luar untuk bawa ke Malaysia sebagai tarikan pelancongan dekat zoo ke dan sebagainya. So kalau korang pergi masuk hutan tu memang tak jumpalah marmoset, unless kalau tiba-tiba ada orang lepaskan pula kan. Tak tahulah, tapi memang secara naturalnya tak ada. So janganlah bela marmoset ni sebagai binatang peliharaan kat rumah, sebab marmoset ni macam monyet. So kalau nak tengok dia, pergilah zoo ataupun petting zoo yang ada exhibit marmoset ni.